apa sih yang sanksi kalau kita ngerusuh di server ini? Yang pertama kita goco-goco dulu kayak gini. Kalian bisa lihat head gua itu berkurang secara otomatis. Ya, kalian bisa lihat sendiri. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Hendry Gamers. Oke, kita kali ini main MTSA lagi di Roleplay Indonesia, teman-teman. Ya, kali ini gua mau menunjukkan sesuatu kepada kalian. Jadi kayak gini, guys. Gua mau kasih ke kalian kalau kita rusuh di sini dapat sanksi apa sih ya di Roleplay ini. Thank you banget ya sebelumnya. Gua berterima kasih kepada kalian yang sudah support channel gua dengan cara menonton video ini dan di subscribe channel gua ya. Dan ya, thank you banget sudah like sebanyak-banyaknya atas video yang salah satu di roleplay gua ini ya, baru gua mainin di roleplay, teman-teman. Ya, banyak gua enggak tahu ya, guys, kalau kalian suka banget sama roleplay Indonesia ini. Gue juga bingung apa yang kalian suka. Kalian komen, bisa komen di bawah ya teman-teman. Kadang ada yang komen tuh dia suruh main servernya, guys. Nah, gue pengen mau main servernya, cuman dianya tiba-tiba nggak bisa dimasukin servernya karena di situ tulisannya lockout, nggak bisa dikonekin. Nah, ini gue mau beli makanan sama mau beli minuman, cuman nggak tahu di mana, guys. Gue bingung. Jujur anda, di server ini gue bingung sama sekali. Gue tanya kepada semuanya, nggak ada, guys. Nanti kita bakal gue bongkarin apa sih yang kalau kita ngerusuh di server ini apa yang terjadi ya, sanksinya apa gitu. Tuh, pintu semua tuh terkunci, guys. Gak ada yang terbuka. Gua kadang bingung sendiri nih. Pintu kok tertutup semua gitu kan? Ah, ini tertutup. Kaget, Pak, kaget. Kaget gua, guys. Bank insentif payslip ditransfer ke dalam akun bank Anda. Tuh kan, guys, nggak bisa masuk, guys. Tuh mobilnya keren, guys. Oke, jadi gua bakal tunjukin aja sekarang ya, guys. Apa sih yang sanksi kalau kita ngerusuh di server ini? Yang pertama kita goco-goco dulu kayak gini. Kalian bisa lihat head gua itu berkurang secara otomatis. Ya, kalian bisa lihat sendiri. Itu yang terjadi, guys, kalau kalian ngerusuh di server ini. Dan bayar rumah sakitnya lumayan mahal, guys. Kalian bisa lihat sendiri harganya di pojok kiri itu ya. Kalau kalian ngutang, kalian nggak tahu apa yang terjadi kalau kita ngutang, teman-teman. Waduh, itu parah sekali ya, guys. Itu bagi kalian yang ngerusuh di server ini, teman-teman. Ini gua lagi istirahat nih, guys. Oke lah. Low head. Sudah low head, nggak ada darah, guys. Nah, ini nih. Ini kan sebenarnya kantor polisi ya, guys. Tapi kalau kita keluar, itu rumah sakit, guys. Tuh. Rumah sakit, guys. Kita bisa lihat di sini, bisa lewat di sini juga, guys. Tuh, bisa lewat situ, bisa lewat situ. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Yang masalahnya gue bingung nih. Mau beli makanannya coba di mana? Beli makanannya coba di mana ya, guys? Gue dari kemarin cari-cari nggak ketemu, guys.
cari sana sini enggak ketemu. Gua sedang lusurin seluruh map, hampir ya, hampir. Bukan seluruh map banget ya. Hampir banget, guys. Hampir seluruh map tuh gua cari yang namanya makanan, enggak ada namanya makanan, guys, di sini, guys. Nah, itu ada toko-toko tuh cuman enggak bisa dimasukin itu. Ntar guys, kita coba masukin juga ya, guys. Moga-moga aja ada yang buka, terus ada yang jual makanan. Apa lagi, ada orang diam di situ. Tuh, enggak bisa. Enggak bisa. Bisa, guys. Wah, ini beli baju. Gua mau cari beli makanan nih. Oke, kita ngomong dulu. Wait. Oh, ini. Wah, harga baju, guys. Oke, nah ini tempat baju sudah dibuka, guys, sama developer servernya ya. Yang masalahnya nih untuk menuin ininya, guys. Gak bisa. Cuman beli baju yang bisa. Sedih banget, guys, kita beli baju doang, guys. Dikasih beli baju doang. Gimana ceritanya itu? Nah, itu ada lagi, guys. Di seberang ini ada lagi nih. Wih, keren, guys, mobilnya, guys. Mobilnya dimodifikasi gitu. Kita coba tanya ke bapak-bapak ini. Menutup mata. Retra ini apa ini? Anda tidak mempunyai alat wall hack apa ini? Kok wall hack? Kirain citer apa wall hack? Informasi. Terlihat seperti kita kesini. Enggak bisa masuk. Enggak bisa masuk, guys. Ini gua dari kemarin cari-cari di sini enggak bisa dimasukin semua. Entar, guys, gua mau cari ke sini dulu. Oke, enggak bisa. Di sini ini tempat supermarket, guys. Cuman supermarketnya enggak bisa dimasukin semua. Di atas sepertinya masih ada lagi, guys. Tuh, kenapa enggak bisa dimasukin semua? Bentar. Oh, salah. Oke, saya butuh bantuan atau bu. Oke, kita laporkan ke bu ya, teman-teman. Oke. Oh iya. Ini server masih kurang ya, guys. Kalau kalian pengen mau nyoba-nyoba di server ini, kalian bisa nonton video gue yang sebelumnya. Di situ ada ID servernya, kalian bisa join ke situ ya. Aduh.
Oh ya guys, gua mau nunjukin kalian juga di sini. Kalian bisa garis miring, terus animes. Nah, kalian bisa ke ini, bisa piece, terus bisa slap pass, ada bisa hands up. Tuh, kalau kalian kena tangkap. Gayanya tuh kayak gini, guys. Scratch. Garu-garu, cuk. Ada strip 1, ada strip 2, ada wall 1 sampai 27, guys. Ya, kalian bisa lihat itu di ketik aja yang tadi ya, animes. Nah, kalian enter tuh banyak banget list animes yang kita bisa gunakan. Oke, jadi gua akhirin aja video gua sampai di sini, teman-teman. Jadi kalau kalian pengen nanya-nanya, bang, gimana sih buat animes, terus apa sih artikel ketika kita keributan di sini, teman-teman, daripada menggunakan book yang nantinya 100% ketahuan, lebih baik melaporkan ke forum. Oke, guys, jadi gua akhirin aja videonya sampai di sini. Kalau kalian suka, kalian bisa like. Kalau kalian nggak suka, kalian bisa dislike video ini sebanyak-banyaknya ya. Kalau kalian pengen nanya-nanya atau ada saran untuk server ini, kalian bisa komen di bawah, nanti gua sampaikan ke developer server roleplay ini, teman-teman, biar kedepannya kita lebih maju lagi ya. Dan ya, cuman itu aja video gua. Waktu itu gua ketemu subscriber ya di server ini, cuman ya HP gua kayak gitu, guys, darah gua sekarat. Ya, jadi gua akhirin aja videonya sampai di sini. Itu dia sanksi dari Roleplay Indonesia ini ya. Oke. Bye bye. Salam gamers ya. Aduh, garing banget. Bye.